Apa khabar semua? Salam sejahtera dan selamat datang ke saingan perlawanan persahabatan pramusim VAR kepada Teval Dumagusto. Oh, Ismail Akinade terlepas. Mungkin situasi satu lawan satu di sini. Oh, percubaan yang sedikit bersasar ke sebelah kiri. Dan itu adalah peluang terbaik yang pertama. Kita lihat selepas 9 minit, Asmawi Bakiri. Ya, dia lolos untuk terima bola ini dengan keadaan baik kerana ruang yang kosong di bahagian depan. Agak sedikit tampanan pertama bola agak keluar daripada kawalan. Sebab ini yang berlaku. Berikan indikasi untuk memulakan semula dengan sepakan sudut outswinger yang dilakukan. Tandukannya baik, terkena tiang di sebelah kanan dan hampir saja jaringan dapat dilakukan oleh Kelantan. Fazrul Amir. Yang terlepas satu peluang keemasan, kita lihat semula, Wi. Ya, ini dimulakan tandukannya yang dilakukan oleh pemain pertahanan Michael Jerabek yang berjaya mendapat tandukan. Dari Karup, menerima hantaran yang sedikit kuat. Lihat reaksi dari situ, peluang di sini, satu lawan satu. Wow. Manual on dalam kedudukan yang cukup baik. Dua kali sudah Terengganu dalam situasi satu lawan satu Asmawi Bakiri. Namun, ini peluang yang lebih baik. Jauh lebih baik. Ya, betul. Kalau dilihat, kita melihat kedudukan Manuel yang terima bola. First touch. Terus ke hadapan. Satu lawan satu dengan penjaga gol. Satu lagi hantaran kemas daripada Nurilo untuk mencari kedudukan Ismail Akinade. Budak play fizikal yang agak menarik dipamerkan dari sebelah kanan. Satu backfield yang dilakukan, terkena tiang. Oh, cemas. Sekali lagi, gawang pasukan Kelantan hampir dibolosi. Terlihat kedudukan Nur Hakim Hassan dalam kawasan penalti. Hasil daripada delivery yang dilakukan oleh Alif Zakaria ini. Cutback. Betul, terlibatnya dua pemain. Michael Oud juga melakukan sedikit sentuhan. Tarik cantik, percubaan diselamatkan. Wow, satu situasi yang hampir dapat mendapatkan jaringan, namun serangan balas dari Patut Terengganu ketika ini dapat dipintas semula oleh Ghaffar Rahman. Ini adalah momen terbaik mereka dalam perlawanan setakat ini. Oh, glancing header yang baik. Jenapin! Oh! Peluang keemasan untuk pemain pertahanan Kelantan itu meletakkan mereka 1-0 di depan. Tidak ada peluang yang lebih cerah dari itu, Asmawi Bakiri. Ya, betul. Ini perlu diterjemahkan dengan jaringan sepatutnya. Drawback membuat sedikit tapping yang tidak tepat. Beliau akan diuji kali ini oleh Terengganu. Murilo dengan percubaan terus ke arah katul. Tidak cukup untuk memberikan masalah kepada penjaga gol pasukan Kelantan ini. Sepakan percuma. Oh, satu percubaan terus yang dilakukan. Langsung tidak memberikan masalah kepada Rahadi Azli Rahalim. Lihat sekali lagi percubaan Ashraf Alifuddin. Tolakan yang sedikit perlahan dapat dibedangi semula. Bahaya kedudukan ini. Dan hampir saja kita dapat lihat satu lagi kesilapan dihukum. Namun Teval Dumar Agusto tidak dapat untuk melakukan sentuhan yang lebih baik. Ya, betul. Kesilapan Syahrul cuba menghantar bola ke belakang. Dumar juga berjaya mendapatkan bola untuk melakukan rimbatan. Dalam saat-saat akhir ini, tinggal seminit saja lagi. Di mana penonton mereka sudah pun memberikan laungan semangat. Nurilo dalam kawasan penalti. Dorongan Syah Zamri. Percubaan yang dilakukan. Bagaimana kali ini diselamatkan. Masih lagi tekanan yang diletakkan dalam kawasan penalti itu daripada Jasmine Mehat. Percubaan. Dan kita lihat kedudukan percubaan yang dilakukan di situ oleh Engku Muhammad Nur Syakir.
Betul, satu kadar peluang yang terbuka untuk Kushaki melakukan imbatan dengan lebih tepat dan kuat. Pun keputusan tanpa jaringan yang kita lihat dalam perlawanan persahabatan pramusim VAR. Apapun, Pak Jae Hong dengan penampilan yang menarik untuk Kelantan, begitu juga dengan Tommy Slapstein, berakna keputusannya tanpa jaringan.